umumnya orang memilih jenis unggas, ikan air tawar, kucing maupun anjing sebagai hewan peliharaan. Namun ternyata ada beberapa orang yang justru malah memilih hewan yang tak biasa untuk dipelihara dan ditempatkan tinggal satu atap bersama orang tersebut hingga menyebabkan nyawa mereka justru harus berakhir oleh ulah peliharaannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut 7 orang yang terbunuh oleh hewan peliharaannya versi on the spot. Diawali dengan seorang wanita yang terbunuh oleh beruang peliharaannya. Wanita bernama Kelly Ann Walls asal negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, tewas di tangan peliharaannya sendiri yang merupakan seekor beruang berwarna hitam. Perempuan ini memang dikenal memelihara banyak hewan buas. Ia diketahui memiliki harimau Bengala dan singa Afrika. Kejadian naas itu bermula saat Ann Walls tengah membersihkan kandang si beruang kesayangannya tersebut. Tak lupa ia memberikan makanan sebelumnya dan menyuruh peliharaannya bermain. Namun nasib malang menimpa dirinya hari itu, di mana Ann Walls mendapat serangan tak terduga dari hewan kesayangannya. Sehingga sang tetangga pun akhirnya terpaksa menembak hewan itu hingga tewas. Tragisnya, nyawa Ann Walls juga tak bisa diselamatkan. Ini keduanya pun dikuburkan bersebelahan. Selanjutnya adalah seorang nenek yang tewas disebabkan oleh tendangan unta. Wanita tua asal Australia bernama Pam Weaver ini tewas oleh binatang peliharaannya sendiri, yakni seekor unta. Peristiwa tragis itu bermula karena si unta jantan peliharaannya tengah memasuki masa kawin. Tragisnya, Weaver yang tak mengerti keinginan sang hewan sedang berada dekat unta tersebut. Perempuan berusia 60 tahunan itu pun menjadi objek pelampiasan sang unta yang sedang marah. Ia didorong hingga terjungkal ke tanah. Dan kaki-kaki unta yang penuh tenaga itu mengenai bagian kepala, bahu, dan bagian tubuh lain nenek malang tersebut. Diyakini tendangan kuat sang untalah yang membuat Weaver tewas. Berikutnya adalah seorang pria yang tewas oleh bisa laba-laba peliharaannya. Pria bernama Mark Vogel yang merupakan seorang warga Jerman ini ditemukan tewas di apartemennya dengan kondisi sekujur tubuhnya yang dipenuhi sarang laba-laba. Sebelumnya, ia diketahui memelihara 200 ekor laba-laba dari berbagai jenis, belasan ular, rayap, dan tokek. Ia diyakini merenggang nyawa oleh laba-laba jenis Black Widow yang memang dikenal sangat mematikan. Berlanjut ke seorang pria yang tewas terbunuh karena ditanduk oleh banteng peliharaannya. Pria asal Amerika Serikat bernama Ricky Weinhold ini memang sangat tergila-gila dengan banteng, sehingga ia memutuskan memelihara hewan temperamental itu di peternakannya. Bahkan ia telah membuat kandang khusus untuk banteng seberat 1 ton itu. Namun baru 3 hari mendiami rumah baru, banteng itu sudah membunuh Weinhold dengan menabrak dan menginjak-injak tubuh pria malang tersebut. Dan mayat lelaki naas itu pun baru diketemukan pada keesokan harinya oleh sang anak. Seperti yang telah diketahui, memelihara ular berbisa memang penuh resiko. Yang jelas saja kita terkena gigitannya, sudah tentu nyawa menjadi taruhannya. Dan hal inilah yang terjadi pada seorang perempuan asal Amerika Serikat. Perempuan yang tidak disebutkan namanya ini sempat menggemparkan negeri Paman Sam lantaran kisah tragisnya dengan sang ular peliharaan pernah mewarnai pemberitaan di media-media setempat. Perempuan itu ternyata memelihara ular jenis viper paling mematikan di dunia, di mana dengan satu gigit saja racunnya langsung menyebar ke seluruh tubuh dan bisa mematikan dalam hitungan detik. Tak hanya satu, wanita itu bahkan memelihara 9 viper. Mayat perempuan naas itu ditemukan polisi negara bagian Cincinnati saat membongkar rumahnya yang lebih mirip dengan kebun binatang. Tak hanya hewan
buas yang diketahui dapat membunuh manusia. Namun ternyata hewan yang terkenal jinak seperti seekor keledai dikabarkan juga dapat membunuh manusia. Seperti kasus yang menimpa seorang wali kota di desa Hollywood Park yang terletak di Texas, Amerika Serikat. Wali kota bernama William Bokeh ini diduga dibunuh oleh keledai jantan miliknya pada 27 Agustus 2012. Menurut pengakuan beberapa sumber, pria berusia 65 tahunan ini memang menyukai hewan yang dipeliharanya sendiri pada peternakannya. Dan orang yang terbunuh oleh hewan peliharaannya yang terakhir adalah seorang wanita yang tewas karena domba peliharaannya. Di mana kisah mengerikan yang terjadi pada tahun 1999 telah menimpa wanita asal Inggris bernama Betty Stubbs, di mana tiba-tiba saja dombanya berubah menjadi sangat agresif lantaran kelaparan. Namun tanpa terduga, kawanan domba tersebut justru mengejar Stubbs yang sedang berada di kendaraan all-terrain vehicle atau ATV sehingga ia terjatuh dan tertimpa oleh kendaraan besar tersebut dan menewaskan wanita malang tersebut. Pemirsa, itulah 7 orang yang terbunuh oleh hewan peliharaannya, Fancy.